Dulu sebelum ada penanaman mangrove, daerah sini itu daerah, katakan daerah tandus dan gundul sama sekali. Dan udang-udang itu banyak yang mati. Dengan penanaman mangrove, itu hasilnya sudah bisa dilihat. Ini tanaman 2008 yang hasil tambak itu bisa dimanfaatkan oleh petani tambak. Daerahnya bisa tidak mudah erosi gitu. Biar timbul selokan ini tidak mudah tenggelam dan tidak mudah kena abrasi dari laut. Jadi masyarakat memang membutuhkan tanaman di samping apikulata ini tumbuh sendiri.